cara menghapus watermark watermark di Gamma ya, karena di PowerPoint nggak bisa dihapus. Ini contoh filenya made with Gamma, jadi kalau ada 20 slide ya semuanya ada watermarknya. Ini ada ya, tuh semuanya ada. Ini tidak bisa dihapus di PowerPoint. Cara menghapusnya yaitu di Canva. Jadi caranya kita buka dulu Canva-nya. Selanjutnya kita buat presentasi. Presentasinya presentasi PowerPoint. Kita pilih saja satu. Pilih satu ya. Selanjutnya ini klik tanda plus, kita pancing, yang ini kita hapus, delete. Nah selanjutnya kita harus mengimpor filenya, unggah file di WSP Opice. Nah ini dia pendidikan karakter. Nah ini sudah ada tuh ya, ini kita hapus satu-satu. Slide 2 kita hapus, kita delete. Slide 3 tidak ada. Slide 4 Slide 5 kehalang gambar. Slide 6 Slide 7 tidak ada. Slide 8 Slide 8 Sudah, kalau sudah selesai kita klik bagikan, unduh. Ini jangan PNG tapi PowerPoint PPTX. Unduh. Sedang diunduh PowerPointnya. Hasilnya nanti kita lihat. Watermark gamanya, gamma.ai-nya akan hilang. Kita bagikan ke PowerPoint, ke WhatsApp ya. Nah sekarang ini kita lihat, buka dengan WPS Office. Nah sekarang logo gamanya sudah tidak ada lagi, sudah bersih. Tuh, beda dengan yang tadi, yang aslinya. Ini yang aslinya. Nah ini ada ya, tuh made with Gamma. Made with Gamma. Demikian, selamat mencoba.